kami ucapkan terima kasih banyak kepada Sekda yang telah menyerahkan SK kenaikan pangkat pada hari ini lebih awal dari biasanya. Kami sangat bersyukur atas kenaikan pangkat pada hari ini. Kami bersyukur lebih awal diberikan SK ini, kami mudah untuk melaksanakan untuk pengurusan sebagai pegawai, untuk pengurusan segala hal untuk selanjutnya. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, mengantar dan menyerahkan 470 surat keputusan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun bagi para aparatur sipil negara yang bertugas di 3 kabupaten kota, yaitu Loksmawe, Loksukun, dan Idirayu Aceh Timur pada Jumat 3 September 2021. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyerahan 3.103 SK kenaikan pangkat TMT 1 Oktober 2021 dan pensiun bagi ASN seluruh Aceh. Penyerahan SK untuk ASN Kota Loksmawe berlangsung di 2 tempat, yakni di halaman kantor cabang Dinas Pendidikan Aceh wilayah Kota Loksmawe dan halaman kantor Wali Kota Loksmawe. Sedangkan di Aceh Utara dan Aceh Timur, kegiatan berlangsung di kantor bupati masing-masing kota. Di hadapan penerima SK, Iskandar menyebutkan pemerintah Aceh menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh ASN yang pada kesempatan itu menerima SK. Sebelumnya, penyerahan SK ini dimulai oleh Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah pada Rabu 1 September di kantor Gubernur Aceh. Penyerahan SK kemudian dilanjutkan dengan mengantar SK ke kabupaten kota seluruh Aceh. Penyerahan SK ke kabupaten kota selain dilakukan Taqwallah, juga dibantu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, serta Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh juga menyerahkan bantuan masker untuk pemerintah Kota Loksmawe, Kabupaten Aceh Utara, dan juga Kabupaten Aceh Timur dengan jumlah 26.000 lembar. Ini dalam rangka membuktikan bahwa pelayanan prima, kemudian juga reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih itu bukan cuma slogan, tapi adalah perbuatan. Dan ini bukan pertama kali kita laksanakan, ini adalah tahun ketiga, di mana pimpinan kita, pemimpin birokrasi tertinggi di pemerintah provinsi, Bapak Sekretaris Daerah, berkeinginan kuat agar sebelum tanggal 1 Oktober, untuk periode 1 Oktober, atau sebelum tanggal 1 April, pegawai negeri sipil yang mendapatkan kenaikan pangkat itu sudah mendapatkan SK. Demikian juga bapak-bapak kita yang pensiun, sebelum tiba hari pensiunnya sudah mendapatkan SK. Ya, jadi ini adalah bentuk apresiasi kita dan bentuk contoh teladan yang diberikan oleh pemimpin kepada kita semua, bahwa saat kita mau dan berusaha, kita bisa membuktikan SK itu diterima langsung oleh Bapak Ibu kita yang jauh dari Banda Aceh, yang jauh dari kantor gubernur, yang jauh dari kantor BKA. Jadi kita hadir di sini. Mudah-mudahan menjadi contoh teladan bagi kita ke depan, dan bagi pegawai-pegawai yang sekarang masih usia muda bisa meniru, terinspirasi bahwa budaya kerja yang baik itu sudah kita mulai dari kemarin 3 tahun yang lalu. Terima kasih.